Hai pemirsa, berjumpa lagi dengan Mr. Iron Man di sini dan rekan saya Bung Yanto. Dan kali ini masih di Daisa Budakes Online Racing, di mana ini adalah babak 32 besar elimination. Bung Yanto, tidak terasa ya, babak eliminasi 32 besar tersisa 2 grup lagi. Ya, benar sekali Min, tidak terasa tinggal 2 grup lagi, yaitu grup B dan grup G. Dan di hari ini kita akan melaksanakan pertandingan pada grup G. Oh, maaf Min, bukan grup G. Grup G sudah minggu lalu. Yang sekarang ini kita akan melanjutkan pertandingan untuk grup D. Iya benar, sorry. Di grup D. Dan ada 4 racer yang sudah bersiap, Mr. Iron Man. Mereka adalah Aero TV atau Aero Sport ID ya. Lalu ada Egy Trasno 12, lalu juga Ari Maulana Putra dan Ivan Rukma. Dan tentunya dari Prediction Challenge, di mana para penonton bisa menebak siapakah yang akan menempati posisi pertama. Untuk grup ini, para netizen memilih Aero TV dengan presentasi 44%, lalu juga Egy Trasno dengan 26%, Ari Maulana 16%, dan Ivan Rukma 14%. Cuma ini tidak bisa menjadi prediksi ya para netizen semua, ya. Karena ini hanya prediksi. Betul sekali. Dari pengalaman terakhir ya Min ya. Iya betul sekali, dari pengalaman terakhir itu prediksen dari netizen ini masih kurang tepat ya. Ya. Belum akurat sekali dengan presentasi yang sudah di data kemarin. Jadi juga buat kalian yang baru bergabung di pertandingan di Daisa Budakes Online Racing ini, kalian bisa mengikuti Prediction Challenge yang ada hadiahnya tentunya. Kalian hanya tinggal mendebak saja siapakah racer yang akan menempati posisi pertama di race selanjutnya. Bukan racer-racer yang hari ini ya guys. Ya pemirsa, sudah bersiap di track kali ini ada Mr. Ari Maulana Putra dan Ivan Rukma berada di jalur di depan. Kita lihat di round pertama kali ini pemirsa. Lampu hijau pemirsa meluncur. Yuya, Ari Maulana Putra melompat di depan melewati dead corner dan berhasil langsung disalip oleh Ivan Rukma. Apa tadi? Aduh, Min. Baru awal ini pemirsa, baru awal. Ah, ini serik sekali, Min. Padahal tadi saya kira Ari Maulana memimpin di pertandingan awal ini pemirsa. Betul. Nih ya, kita bisa lihat Ari Maulana, kita bisa lihat ya memimpin di awal, disusul oleh ada Ivan Rukma dengan BMW-nya, tapi di dead corner. Tiga racer cukup kompetitif dan sangat tipis dan sangat mepet sekali dan saling bertabrakan di jalur. Iya. Jalur ini memang sering terjadi kecelakaan, Mr. Yanto ya. Iya, betul. Sering sekali setelah dead corner jalur ini sangat rentan sekali. Bahaya. Langsung kita rematch kalau gitu Bung Yanto. Ya. Pemirsa, kita ulang lagi ke round pertama. Pemirsa, kita rematch kembali di round pertama kali ini. Masih di berada posisi depan Ivan Rukma dan juga Ari Maulana. Meluncur pemirsa, Ari Maulana Putra langsung memimpin. Di belakangnya ada Ivan Rukma, hati-hati di dead corner. Berhasil dilewati dengan baik. Di belakang di posisi ketiga juga ada Aero TV. Meluncur tiga racer kita, sangat seru sekali pemirsa. Melewati lorong kematian masih bisa dilalui dengan baik. Namun sayang sekali Aero TV tertinggal. Masih di depan Ari Maulana Putra menuju garis finish. Disusul oleh, masih belum mampu dilewati atau disalip oleh Ivan Rukma nampaknya. Ya pemirsa, kita bisa lihat di sini Ari Maulana Putra, ada Ivan Rukma di posisi kedua dan Aero TV di posisi ketiga. Sangat kompetitif ya, kita bisa lihat jaraknya cukup rapat sekali dan saling mencoba menyalip satu sama lain tapi gagal. Terutama Aero TV gagal melewati di tikungan kedua. Dan kemudian Ivan Rukma di posisi kedua juga berusaha untuk menyalip Ari Maulana Putra yang berada di depan. Kita bisa lihat di sini semakin dekat BMW dari Ivan Rukma, tapi kenapa mengambil posisi kiri Ivan Rukma. Dan di sini kita bisa lihat skor sementara dipimpin oleh Ari Maulana Putra dengan 5 poin, disusul juga oleh Ivan Rukma di posisi kedua dengan 3 poin. Sementara Aero TV dan Egy Trasno masih belum bisa mengumpulkan poin pemirsa. Masih tersisa 3 ronde lagi. Langsung aja kita mungkin Mr. Yanto, kita masuk ke round kedua kali ya. Oke pemirsa, round kedua. Di round kedua kali ini Ari Maulana Putra dan Egy Trasno berada di jalur depan pemirsa. Meluncur. Ari Maulana Putra memimpin kembali. Nampaknya jalur dari Egy terhambat pemirsa. Ambil, kita bisa lihat kembali duel antara Ivan Rukma dan Ari Maulana. Masih belum bisa, hampir saja disalip pemirsa, namun masih belum bisa disalip. Kita bisa lihat di sini Ari Maulana Putra meluncur cepat sekali mencapai finish, disusul lagi-lagi oleh Ivan Rukma. Ivan Rukma. Iya, Min. Iya. Kita
bisa lihat jalur kiri yang lancar. Sepertinya ada sesuatu di jalur kanan ya. Tampaknya mereka semua crash di jalur kanan antara Aero TV dan Egy Trasno. Masih sekali kamera tidak terpantau ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Besok beli kita beli. Tapi sedikit kembali lagi di round kedua ini seperti round pertama. Nah, Ari Maulana Putra dan Ivan Rukma. Ivan Rukma. Iya. Sekali lagi kejar mengejar mereka berdua. Waduh duh. Jalur ini seperti jalur mereka sendiri lah intinya. Tapi ya itulah dia. So sweet kali ya. Dan ya pemirsa, lagi-lagi Ari Maulana Putra menempati posisi pertama, itu artinya Ari Maulana Putra menambah poin kembali menjadi 5 poin, lalu disusul oleh Egy Trasno. Ivan Rukma dengan 3 poin. Di sini juga kita bisa lihat Ari Maulana Putra baru ronde kedua dia sudah 10 poin, ini baik sekali ya. Tapi Aero TV dan Egy Trasno ini masih kosong, masih belum mendapatkan poin sama sekali ya. Semoga saja 2 ronde yang tersisa masih bisa digunakan dengan baik untuk Aero TV dan Egy Trasno. Apalagi Aero TV karena prediksi para netizen itu tinggi sekali untuk Aero TV. Kalau gitu kita langsung aja Min, kita masuk ke ronde ketiga. Baik Bung Yanto, di ronde ketiga ini ada sedikit keuntungan untuk Aero TV dan Egy Trasno ya. Semoga saja karena mereka berdua berada line up terdepan. Semoga kondisi ini akan menguntungkan bagi kedua reset tersebut. Meluncur pemirsa. Ya, langsung Aero TV meluncur di depan. Wey. Jauh sekali meninggalkan teman-teman yang lain. Hati-hati. Masih menuju di depan Aero TV. Ivan Rukma di belakang. Wow, nampaknya posisi start di depan menguntungkan bagi Aero TV dan digunakan kesempatan ini dengan baik untuk Aero TV. Oke. Okay. Dan posisi kedua disusul kembali oleh Ivan Rukma. Pemirsa, posisi awal menentukan prestasi itulah mungkin ini biasa yang cocok untuk Aero TV, di mana kita bisa lihat benar. Posisi dia berada di depan. Nah, langsung luncur di pertama. Namun sekali Egy Trasno walaupun dia di depan gagal. Aduh, di dead corner ya. Sepertinya ada masalah dengan mobilnya. Sayang sekali Egy Trasno dan Ari Maulana Putra dan terkena imbasnya. Betul. Dan ini juga membuat Aero TV Aero TV meluncur dengan mudah. Dan kembali lagi Ivan Rukma berada di posisi kedua. Selalu membayang-bayangi peserta di posisi pertama. Betul sekali. Tetap kali Ivan Rukma. Yap. Ya, selama sekali lagi perolehan poin luar biasa. Ari Maulana Putra masih berada di posisi pertama, lalu Ivan Rukma menambah poin jadi 9 poin totalnya, lalu juga Aero TV masih di posisi ketiga dengan 5 poin. Namun sayang sekali Egy Trasno masih di posisi terakhir dengan 0. Alah. Wow, siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan berada di posisi pertama? Masih belum bisa kita lihat pemirsa nampaknya. Untuk itu kita langsung aja masuk ke round terakhir pemirsa. Ya pemirsa, langsung kita masuk ke round keempat. Di round keempat kali ini, Ivan Rukma bersama Aero TV berada di line terdepan. Apakah ini akan menguntungkan bagi kedua racer tersebut? Kita lihat saja pemirsa. Apakah babak empat ini ada penentuan final untuk keempat racer ini? Meluncur pemirsa. Lagi-lagi Aero TV meluncur di depan, berusaha disalip oleh Ivan Rukma. Lagi dead corner, masih belum berhasil Ivan Rukma. Sayang sekali Ivan Rukma terus membayang-bayangi Aero TV di belakang, tapi masih belum bisa menyalip ke posisi pertama. Okay. Masih gagal juga ya Ivan Rukma. Aero TV masih meluncur di depan. Hati-hati Ivan Rukma mencoba menyalip, tapi gagal untuk menyalip Aero TV. Pemirsa, kita bisa lihat di sini posisi di depan membuat keuntungan bagi Aero TV dan Ivan Rukma. Mereka berdua meluncur bersama dan saling battle berdua ya. Ya seru sekali. Coba untuk saling menyalip, tapi di sini kita bisa lihat Egy Trasno, Mr. Yanto. Egy Trasno. Egy Trasno. Ya. Di belakang tampaknya Egy Trasno lagi-lagi gagal. Sayang sekali Egy Trasno. Gagal kembali. Dan kembali lagi ke Aero TV dan Ivan Rukma. Nah, mereka berdua saling salip menyalip. Namun lagi-lagi Ivan Rukma masih belum mampu menyalip posisi pertama lawannya. Iya. Tapi sangat gagal kembali Ivan Rukma untuk menyalip Aero TV. Dan sayang sekali di keputusan kedua. Aduh. Ari Maulana Putra terbalik dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sayang sekali. Ari Maulana Putra. Ini membuat Aero TV meluncur pesat di posisi pertama dan hampir lagi disalip oleh Ivan Rukma, tapi masih belum berhasil. Ya, selamat sekali lagi. Perolehan poin untuk round keempat kali ini. Yeay, Ivan Rukma lah yang menjadi posisi pertama di grup E kali ini. Dan kita bisa lihat Ari Maulana Putra dan Aero TV memiliki poin yang sama. Itu artinya kita akan melakukan pertandingan antara Ari Maulana Putra dan Aero TV untuk memperebutkan juara kedua dan akan lolos ke babak selanjutnya.
Dan berikut adalah netizen yang sudah menjawab atau memprediksi dengan benar. Ivan Rukma menjadi posisi pertama. Iya, ada hidupin ya. Racer yang menjawab dirinya sendiri untuk dipresikan benar di kolom prediksi challenge. Bisa-bisa aja itu. Ya mungkin Bung Yanto tingkat prediksi dari saudara Ivan Rukma ini tinggi sekali. Jadi dia mengikuti prediksi challenge dan memilih dirinya sendiri. Sasa aja, tidak ada larangan sebenarnya. Dan inilah juga chart untuk poin total dari netizen-netizen yang sudah mengikuti prediction challenge. Tingkatkan terus ya poin kalian karena masih tersisa kurang lebih 6 atau 7 race lagi di Densa Budekas Online Racing kali ini. Oke Min, langsung aja kita ke rematch antara RTV dan Ari Maulana Putra. Ya pemirsa, sudah bersiap di track Ari Maulana Putra dan Aero TV. Kita menunggu lampu start menyala. Hijau dan meluncur pemirsa. Ari Maulana Putra memimpin sementara. Mencoba disalip oleh Aero TV tapi masih belum bisa disalip. Tapi sangat tipis sekali Aero TV sekarang berada di depan pemirsa. Aero Maulana Putra berada di belakang. Terhambat Aero TV. Sayang sekali Ari Maulana Putra juga terhambat pemirsa. Ternyata tadi sangat seru sekali ya, mereka duel sangat-sangat tipis sekali antara Ari Maulana dan RTV ini. Luar biasa performa mereka berdua, memang sayang sekali ya telah melewati lorong kematian gitu ya. Mereka kenapa menjadi melambat dan tidak bisa melewati tikungan ini dengan baik. Sayang sekali ya. Langsung aja kita rematch kembali pemirsa. Rematch kembali pemirsa, kita bisa lihat di sini Ari Maulana Putra dan RTV sangat tangguh sekali di rematch kali ini. Meluncur pemirsa, kembali Ari Maulana Putra memimpin di depan. Aero TV mencoba menyalip tapi masih belum mampu menyalip pemirsa melewati dead corner. Aero TV langsung melesat kencang. Ari Maulana Putra tertinggal oleh Aero TV yang berada di depan pemirsa. Tikungan hati-hati. Sayang sekali Ari Maulana Putra terjatuh. Aero TV meluncur di depan apakah yang berhasil mencapai finish dengan berjalan mundur. Nampaknya kita bisa lihat finish. Selamat sekali lagi kepada Ivan Rukma dan Aero TV yang berhasil masuk ke babak quarter final. Dan di pertandingan selanjutnya, di babak 32 besar eliminasi ada dari grup D, Muhammad Rizky 22, Ivan Tama, Lihat Kebunku, dan PC Diecast Fotografi. Tuliskan di kolom komentar siapakah dari keempat racer ini yang akan menduduki posisi pertama di pertandingan berikutnya. Saya Mr. Iron Man dan rekan kesayang paling ganteng dan paling... semuanya lah pokoknya. Beres dah, Bung Yanto. Kami pamit. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya.